ada satu hadis yang begitu menarik yang perlu kita bahas, yakni tentang tiga amanah Rasulullah SAW, yang mana beliau mengatakan, cintailah aku, cintailah keluargaku, kemudian pelajarilah, amalkanlah Al-Quran. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Al-Quran ditaruh nomor tiga, sedangkan Al-Quran itu adalah kalam Allah, kalamnya Allah, kalam yang agung, kalam yang luar biasa, ya. Akan tetapi perlu kita pahami bahwasanya seseorang yang mempelajari Al-Quran tanpa cinta kepada Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW, dia akan sesat menyesatkan kepada umat, akan meresahkan umat, akan menjual ayat-ayat Allah, akan menjadikan ayat-ayat Allah tersebut seenaknya saja. Akan tetapi beda dengan orang yang mencintai Nabi dan keluarga Nabi, dia akan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi, dan dia akan patuh kepada Nabi Muhammad SAW sehingga tidak menyesatkan banyak orang. Marhaba, wallahu a'lam.